Ini teman-teman, lihat buncis-buncisnya, lumayan ya. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua di sana? Hari ini saya planning mau panen buncis ya. Buncis di kayaknya sudah bisa dipanen deh. Oke, ikutin saya panen buncis. Ini teman-teman, mau lihat buncis-buncisnya? Lumayan ya. Ini kayaknya susah banget. Lumayan banyak karena berapa hari saya tidak panen, dan ini panen kedua ya teman-teman. Ini panen kedua buncis yang saya panen. Happy-nya summer di sini lumayan lama ya, sekitar 4 bulanan. Jadi ya lumayan saya tanam-tanam sayuran. Kalau di sini di Australia, kalau summer itu kesempatan kita bisa nanam-nanam sayuran. Banyak banget nih teman-teman. Terus buncis itu tumbuhnya cepat banget berbuah dia. Tumbuhnya cepat banget dan berbuahnya pun cepat banget. Beda dibandingkan dengan kacang panjang ya, kacang panjang itu sedikit lama. Jadi kalau panen itu pelan-pelan biar bunga-bunganya nggak jatuhan gitu, jadinya dia bisa berbuah lagi. Lumayan ya, tanam sendiri, panen sendiri. Organik. Happy-nya nanam sayuran itu komikel. Tidak ada organiknya, tidak ada apa komikelnya. Jadi sehat banget. Sehat-sehat banget. Itulah kelebihannya kalau menanam sendiri ya.
karena saya keluar di sini, jadi sayangnya agak bu jongkok ngambilnya. Banyak teman-teman buahnya. Ini panen saya yang kedua loh, dan buahnya banyak banget. Tuh kan, ada lagi. Ada lagi. Nih teman-teman mau lihat nih. Tuh kan, kecil buah pohonnya, tapi buahnya banyak banget. Nah, gini tuh buncis tuh. Kan? Buncis itu cepat banget berbuahnya. Dibanding dengan kacang panjang, kalau kacang panjang sedikit lama, kalau buncis enggak, cepat banget tuh, cepat. Udah susah banget nih. Nah gitu kawan-kawan nih, asik nih. Kalau nanam buncis itu kelebihannya bisa buncisnya bisa dimakan, dan daunnya juga bisa dimakan buat sayur lalapan atau sayur bening. Enak banget bukan? Ini karena nanamnya terlalu rapat ya, jadinya susah banget melihatnya buncis. Karena halaman saya, apalagi garden saya nggak terlalu besar, jadinya kayak gini deh, nanamnya rapat-rapat. Dan kalau panen buncis itu harus lihat betul-betul, karena kalau ada yang kelolosan dari ambil, dia akan tua. Jadinya harus betul-betul diperhatikan, karena dia nggak kedapat semua. Ini dia.
teman-teman. Ini hasil panen saya. Ini panen saya yang cuma di daerah sini ya, belum di tempat-tempat yang lain, karena yang lainnya itu dia belum berbuah, masih banyak bunganya doang. Biarnya tunggu mungkin berapa-berapa minggu dan dia akan berbuah lagi, berbuah juga. Dan ini hasilnya, happy-nya menanam sayuran organik. Thank you for watching.